dikit toh, Nuk. Udah caprak, Mbak. Dikit lagi. Dikit dong, Mbak. Ganti tombak. Kurang dikit. Wah, kamu tua. Udah capek. Orang tua itu yang naik. Kamu kan masih muda toh. Ya cucunya ayahnya naik. Oke. Gitu jangan marah toh. Sini. Naik, naik. Oke. Ya, Mbak. 1, 2, 3. Ya gini, cukup naik. Ternyata enak ya, Mbak, naik motor disurung. Enak Mbak. Apanya? Lempar ya, iya. Mbak, bensin. Mbak, capek juga aku. Loh, Mbak, Mbak. Jatuh. Aku capek. Di sana. Aku tak istirahat ini. Iya, iya. Tak istirahat dulu ini aku. Kalau gitu, aku tak cari bengkel dulu ya, Mbah. Mbah tunggu di sini aja. Mudah-mudahan cepat dapat bengkel. Motor macet. Pesan apa itu? Bengkel 25 jam. Wah, ada nomor HP-nya. Coba tak hubungannya. Halo, selamat malam. Halo. Apa betul ini bengkel 25 jam ya, Pak? Betul, betul, betul. Posisinya di mana ini? Ini di angkring dekatnya kandang ayam, Pak. Oh, ya, 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 tahu saya. Ya, ya, ya. Ya, saya tak meluncur ke sana. Ya, tak tunggu ya, Pak. Ya, 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 tunggu ya. Ya, tak tunggu di sini aja. Capek aku. Mama mentoni lu.
mbaknya toh? Iya, Pak. Oh, iya. Itu loh, Pak, motornya. Oh, iya. Ini loh, Pak. Sudah saya coba beberapa kali tetap nggak bisa. Oh, masalah ini gampang. Ini tidak pekerjaan saya. Iya, tolong bantu ya, oh, Pak. Oh, iya. Tunggu itu ya. Iya. Ya. Kalau gini itu sudah biasa saya. Ahlinya ya, Pak? Iya, coba. Saya coba dulu, saya tes dulu. Oh, sudah, Mbak, tunggu sana, tak perbaikannya ya. Oh iya, Pak. Tunggu di situ. Ya. Kalau masalah gini aja sudah pekerjaan saya ini. Ya, namanya kerja ya gini. Apanya ya? Udah jam berapa ini? Tidur. Loh, kok enggak ada suaranya Bapak E tadi? Astagfirullah, tidur beneran Bapak E. Katanya ahlinya servis, kok malah tidur? Pak, bangun Pak. Iya, Mbak. Kok malah tidur toh Pak? Maaf tadi kecapean Mbak. Katanya nyerpis motor. Iya sudah. Jadi Mbak. Sudah jadi toh. Iya, kecapean tadi. Saya coba ya. Iya Pak. Nah. Alhamdulillah. Ya, bisa, Pak. Bisa. Biayanya berapa, Pak? 100.000. Kok mahal toh, Pak? Iya. Uangku cuma 50.000, Pak. Ya, enggak apa-apalah. Mbak kan masih muda, cantik, enggak apa-apalah. Ya, sebentar ya, Pak. Iya. Ini, Pak. Oh ya, terima kasih ya Mbak ya. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, ntar. Hati-hati di jalan Mbak ya. Oh iya. Hati-hati ya. Iya Pak. Ya. Loh, Mbak, tasnya. Oh iya. Tasnya ketinggalan tadi. Iya. Buru-buru jemput. Oh iya. Mbahnya. Oh iya. Ya ya, Pak. Iya. Kasihan malam-malam motornya rusak. Ya Allah, malah ketiduran Mbak Joyo. Mbak? Ah. Tiduran, Mbak? Aduh, enggak ada.
Alhamdulillah sudah, Mbah. Yo, pulang. Bukan sana loh. Oh iya Mbah, lupa. Ngambil kemarin gara-gara motor macet, jadi susah. Ini punya Agus Herman Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kayaknya Mbah Joyo. Sini. Wah, dari kemarin pintunya kok tutup terus. Kemana tuh Mbah? Kemarin itu sebetulnya aku ingat ada janji sama kamu. Tapi maaf, karena tuh di perjalanan motornya macet. Bahkan aku sampai di rumah sudah mualam banget tuh. Waduh. Gimana Mbah? Jimat saya sudah jadi apa belum? Wah, oh, kalau soal itu Mbah Joyo itu orangnya tanggung jawab. Jangan khawatir, sudah siap. Oh, baguslah kalau begitu. Ini punyamu. Jadi jika betul namanya itu sesuai dari kemarin siapa namanya? Heni Mbah. Heni bin Ti. Jamal. Nah, jika betul itu, maka akan lanjut. Mudah-mudahan aja bisa membantumu gitu loh. Terus, untuk membuktikan hasilnya, gimana ini, Mbah? Dalam jangka 1-2 hari. Paham, Yong? Iya, Mbah. Nanti si Heni itu akan mencari-cari kamu. Jika betul-betul yang namanya jampi-jampi itu merasuk pada si Heni gitu loh. Nanti ini dimasukkan dalam dompet. Gitu ya, Mbak? Pada waktu buang air kecil, buang air besar nggak boleh dibawa. Nanti ioninya hilang. Oh, gitu ya, Mbak? Nih, bawa. Bayu, bayangnya tak harus njegrik lato-lato nih. kok malah ngelamun tuh yo? Iya, Mbak. Maaf, Mbak. Gimana? Aku membayangkan ini jadi istriku, Mbak. Kamu itu ada-ada aja. Lucu banget loh, Pak Agus. Ada-ada. Ini. Jangan lupa ini nanti dibawa. Taruhnya di mana? Tadi di dompet ya, Mbak. Betul. Ya udah kalau gitu, Mbak. Aku tak pulang dulu. Ya. Hati-hati, mudah-mudahan
apa yang jadi keinginanmu terpenuhi, Pak Agus ya. Iya, terima kasih ya, Mbah. Sama-sama. Mudah-mudahan manjur. Amin, amin, amin. Mari, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agus lagi. Ada yang lupa. Akhirnya sudah jadi. Besok, Henny pasti mencariku. Ya Allah, kamu itu bikin terkejut, jantungku sampai melorot kesini loh. Copot Mbak, bukan jatuh. Itu kalau dalam bahasa Mandarinnya itu gogrok. Apa? Gua ini Mbak. Gua ini itu I demen you itu loh. Gua ini cingben. Gua sampai ini bisa aja Mbak. Ntar aku lupa ya. Herman, Mbak. Oh, Herman. Jangan kambing. Jangan khawatir, sudah siap. Iya, Mbak. Herman. Terus ini. Ntar dulu. Iya. Namanya kemarin Badriah, Mbak. Oh, ya Badriah. Badriah bin Jamal. Binti. Oh iya Mbah, lupa. Binti ya Mbah. Sebetulnya enggak masalah. Kan bin sama bintu itu saudara. Oh iya. Saudara kandung Mbah. Saudara kandung. Sampai bisa Mbah. Ini sudah paham? Belum Mbah. Ini nanti diminum apa disimpan di botean apa di ditaruh di mana ini nanti Mbah? Wah, gitu. Kalau diminum 3 kali sehari itu obat. Oh, maaf Mbak. Ini dalamnya bukan obat apa? Bukan. Oh, iya. Ada jambi-jambi matanya. Oh, iya Mbak, iya. Iya, tahu Mbak. Dan ada uruk-uruknya itu. Oh, terus jangan dibuka, nanti kalau dibuka itu rahasianya dan khasiatnya hilang. Oh, iya Mbak. Enggak mandi ya Mbak? Enggak mandi. Terus ini caranya gimana Mbak nanti? Ya, ini dipakai aja. Ya. Nanti ditaruh di saku atau di dompet gitu. Oh, gitu Mbak. Tapi pasti manjur ya Mbak? Soal manjur saya enggak bisa menjanjikan. Oh. Kita sebagai manusia cuma mampu berusaha. Cuman Tuhan yang bisa nanti menentukan dia akan jadi milikmu apa enggak. Gitu. Jika memang betul jodoh ya pasti oke. Tapi kalau enggak jodoh ya gimana lagi. Yang ini nanti saya berusaha. Sampai maksudnya ini nanti ampuh gitu Mbak. Kalau sudah ampuh betul ya. Nanti Mbak tak kasih tambah kambing lagi. Ya. Betul ya. Oke. Nah, ini berarti disimpan di dompet ya. Dompet. Ada yang lupa. Pada waktu kamu the piece of tour, paham? Ya. Ngecerit. Pada itu
dilepas. Ya. Pada waktu dengek off track. Ya. Paham ya? Paham, Mbak. Nah, buang air besar itu loh. Oh iya. Itu juga dilepas. Oh iya iya iya. Nanti kalau tidak dilepas aku enggak mandi. Oh iya iya. Paham loh. Iya iya, saya paham, Mbak. Kalau gitu terima kasih banyak ya, Mbak. Semoga ini nanti anu cepat baterainya cepet anu, terbayang-bayang sama saya gitu. Ya, kamu tuh ngomongnya banyak anunya. Ya, ya, doakan ya Mbak ya. Oh iya iya. Gitu aja Mbak, terima kasih ya Mbak ya. Ya, terima kasih sama-sama. Banyak. Ya. Dan Mbak ya. Ya ya. Herman. Belantik wedus kok masih ngejar cewek. Apa sudah enggak ingat usianya? Tapi enggak apalah, yang penting anunya masih bisa dipakai, mesti berani. Setiap aku duduk di sini, selalu teringat kamu, Siti. Sudah 3 hari aku berpuasa. Aku lakukan demi kamu, Siti. Andaikan kamu di sini, Siti. Siapa kamu? Aku cuma mengingatkan yang kamu lakukan itu salah. Hei, gak usah main-main sama saya. Hei, jangan pergi lo. Aduh, kayaknya ada masalah ini. Dia tak kerjain. Berani-beraninya kau menghalangi cintaku sama Siti. Ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Ampun. Ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Ampun, Mbak. Ampun. Hahaha.